Sup guys? Hai guys. Hey. Kita pagi ini dinas apa? Perlautan. Dinas perikanan. Kita mau cari jalur di sana, mau cari bibit benih-benih. Pastikan ikutin aktivitas kita ataukah apakah berhasil atau tidak? Yuk. Ya. Kamu dengar nggak ada geledek jereng? Yang satu bunyi mobil tuh, iya bu. Kalau di sini memang ada. Si itu istri yang tertantau tuh, ya. Istri yang di tengah tuh pernah lihat dan ya, orang tua ya, gitu. Cuman nggak apa-apa sih nak kalau kita ini berdoa. Gitu. Makanya ini ibu kasih kamu garam jereng. Kasihnya garam untuk ditaburin kalau misalkan kamu ngerasa aneh-aneh. Gitu. Atau ada yang ngambu sambil didoakan ya, sambil ditabur garam. Ngedit video tuh. Malamnya tuh lah ketok lah. Kita baru saja sampai guys. Nah ini bukan kantornya sebelah situ. Dan banyak sekali orangnya, kita belum tahu, kita mencoba dulu. Dari segi penampilan sudah oke. Nanti kita lanjut ke dalam. Jadi ini rencana kolam yang akan dipakai untuk pembibitan ikan yang kami rencanakan. Ada dua kolam kosong di ujung sana dengan di ujung sana. Halo, jadi kami habis makan siang dan kami akan lanjut perjalanan. Ya kan, Dul? Bangkrut, Bukgar. Hah? Bangkrut. Anu, Le. Hah? Ini kam, telapak. Iya. Oh, nggak bisa lah, nggak telapak lah. Ngeri lah. Ngeri matamu. Ya, sesuai lah. Jadi ini salah satu mall di Palangkaraya yang sudah lumayan sepi. Wes, pakai siku. Sana wes. Di atas, Bang. Boleh, ini
Gue nantuk mengelap jerawat. Belanja beberapa keperluan untuk homes studio mantap ya. Beli ini guys, mau jadi odong-odong. Mas, hidup guys. Sekarang tinggal dicolok ke sini. Nah, warna green. Woi, mantap guys. Oh, bisa putih. Woi, mantap. Merah. Woi, oranye. Wes. Mantap nih guys. Woi, keren. Jadi ini bisa ditaruh di sini guys. Sini. Kalau malam mantap nih. Jadi ngodong. Jadi tadi kami sempat masuk dan Jumni yang ngecek-ngecek. Dan enggak tahu kalau di dalam itu enggak boleh nge-record. Jadi kami juga enggak ada nanyain juga. Jadi boleh ke bimbel. Bisa aja. Ketika merekam. Ayo yang betul. Coba ngomongnya. Ngomong. Oh ya. Tes tes. Ya, what's up guys? Bersama saya Ade dan Tio Ger. Kita dari Kawan Tabela. Hari ini kita baru saja pergi ke Dinas Perikanan Kota Palangkaraya. Di jalan apa, Bro? Jalan Raja Wali. Tadi. Ya, Jalan Raja Wali. Dan kita bertujuan untuk mencari informasi apakah jika kita membudidaya ikan kita akan mendapatkan bantuan atau tidak. Jadi kita mencari tahu informasi ke sana. Singkat cerita, kita ke sana lalu bagaimana, Bro, dengan pelayanan mereka di sana? Pelayanannya ramah tadi. Ramah. Dan informasi kita langsung dapat tadi. Oh ya, iya itu. Jadi waktu masuk tadi langsung disarankan arahkan langsung ke belakang. Langsung makan. Kita tadi langsung diarahkan menuju ibu bagian ininya, bagian untuk humasnya. Nah, di sana kita bertemu dengan ibu, siapa tadi, Bu? Ibu Asi. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan jikalau kita sebagai seorang pembudidaya ikan dan ingin mendapat bantuan dalam berupa pakan dan bibit. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah apa, Bro? Buat proposal, guys. Iya. Jadi kita sebagai orang yang mengajukan proposal, di situ kita melampirkan beberapa hal yang harus ada di dalam proposal itu. Apa aja, Bro? Yang pertama tadi nomor HP, nomor handphone, iya, KTP, KTP, lokasinya. Lokasi. Nah, lokasi ini penting, Bro. Jika kita tidak mempunyai lokasi, iya, maka proposal kita tidak akan ACC. Dan yang pasti rumah sendiri, guys. Jangan minjam rumah orang. Iya, guys. Itu apalagi kos. Harus ada kolamnya, harus ada buktinya dulu. Bukti nyata, guys. Tadi diceritakan bahwa banyak yang melakukan pengajuan proposal, namun ternyata mereka masih belum punya kolam, jadi bakar. Tidak bisa di ACC karena mereka tidak punya persiapan. Jadi jikalau kita ingin mengajukan pakan atau bibit, mengajukan proposal untuk mendapat bantuan demikian, kita harus menyediakan tempatnya dulu yang pasti. Diisi proposal itu foto kolamnya dan ukuran. Iya, kolam dan foto ukuran harus kita lampirkan juga di sana.
Oke, singkatnya hari ini kita sudah berkoordinasi dengan bagian dari mereka yang berwenang di bagian Dinas Perikanan untuk bagaimana kita bisa mendapatkan bantuan dalam berupa pangan dan bibit. Yang poin-poin yang harus kita perhatikan yang pertama adalah kita harus mengajukan proposal. Proposal ini yang akan nanti diajukan mereka ke anggaran dana tahunan ataupun langsung ke pusat. Dan ini biasanya tidak bisa dalam waktu cepat, bisa berapa lama bro? Satu tahun minimal. Satu tahun bisa. Jadi setelah ajukan proposal dan proposal diterima, maka mereka tim lapangan langsung turun ya, survei ya? Ya, langsung survei. Nah, terus yang kedua, yang lebih pentingnya lagi adalah bertanggung jawab dengan apa yang kita ajukan. Kalau misalkan teman-teman ingin mencoba, kita tadi setelah selesai dari sana, setelah ini kita akan melakukan membuat proposal, setelah itu akan kembali kita ajukan ke Dinas Perikanan Kota. Kita akan menunggu hasilnya, bagaimana nanti mereka mengupayakannya, bro lah. Yep. Mungkin selama kita menunggu itu, kita akan mendapat pelatihan dari mereka. Mudah-mudahan ada pelatihan tahun ini karena ya kondisi gini kan, bro. COVID. Ya, COVID di sini. Jadi ada tiga hal tadi yang perlu kita perhatikan jika teman-teman mau mendapatkan bantuan. Yang pertama adalah teman-teman harus menyediakan proposal. Proposal. Kedua ada kolam. Kolam sendiri guys, ingat. Kolam sendiri. Ketiga apa? Ketiga apa tadi? Semangat ya. Oh ya, semangat itu. Percuma kan kalau proposal ACC terus nggak ada semangat kan? Ya benar. Nanti bibitnya malah digoreng ya. Ya itu aja bro, jadi pantau terus kegiatan kita. Setelah ini kita akan kembali mengajukan proposal. Mungkin satu tahun ke depan atau siapa tahu lebih cepat, nanti kita akan kabarkan kembali, kita akan tayangkan kembali perkembangan kita. Setelah ini kita akan melakukan budidaya ikan dengan modal sendiri. Pantau terus konten Bella. Ya, kunci terakhir apa tadi guys? Pelihara tuyul lah. Pelihara tuyul. Semangat dan pelihara tuyul. Oke, okay, thank you. Thank you so much. Hello.